Anjing, hujan. Pusing kepala aing nih. Tolong kami itu dong, di sini. Di sini. Oh shit. Aku diraba-raba anjing. Oh. Bu. Sama Kevin, gue di channel ini dan telah 8 bulan tidak upload lagi. Sekarang saya kembali dengan memberikan suatu inspirasi untuk kalian semua tentang suatu kuliner yang sangat bikin apa? Yang pasti kuliner yang buat orang gak pernah dapetin janji. Lu janjinya 1 minggu sekali. Nah, sekarang gue harus nunggu ya. Setuju gak, guys? Enggak, gak setuju. Oh, oke, kita langsung ke menu masakan aja. Sini ada Indomie. Nanti Indomie ini akan dicampur dengan sesuatu telur. Karena ini ada telurnya, jadi kita ada sisi telur. Cuman telurnya telur lu. Di sini karena di sini ada channel pendidikan ya. Jadi kita bakal campurin mie dengan suatu telur, dan telurnya ini katanya sih banyak khasiat. Ini lah khasiat bikin seks banyak proteinnya, banyak zat-zat yang bagus untuk tubuh. Yang pastinya nggak enak. Tapi enak sih, cuma nggak tahu lah gimana jadinya. Ayo kita langsung masak aja. Skui. Oke, di sini kita sudah ada bahan-bahannya ya. Bahan utamanya yaitu Indomie, karena kita mau masak Indomie ya kan. Ada Indomie, ada iPhone, kita rebus iPhone ya. Dan ini bahan yang paling wow. Bau ini. Ini adalah telur yang kita maksud. Ini adalah telur di mana seseorang langsung kita masak Indomie dulu aja, Boy. Pertama kita butuh pasti air untuk memasak. Siapa saja? Halo. Bisa dong. Nah, kalau gua mau masakin buat cewek gua gimana? Ih, kita masukin gasnya. Pastikan sudah rapat. Ih, siap, biar tidak meledak. Kita nyalain apinya. Aji, goblok, kok ada apinya? Kita buka-bukain bumbu-bumbunya. Kita buka bumbu-bumbunya. Oh iya, yang baru nonton video ini. Ih, anjing, rambut, baks. Rambut lu, bonus itu. Gak apa-apa, rasa rambut. Ini yang baru nonton videonya, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan like-nya. Dan juga komen-komennya untuk mau kasih challenge apa lagi. Karena ini konten baru ya. Karena gue udah bosen game. Sebenarnya gak bosen. Ngeditnya bosen, sumpah. Satu video ngedit berapa minggu aja. Nontonnya segitu-segitu aja, makanya kalian buruan lah, kasih like yang banyak biar saya lebih semangat. Ih, kok jatuh anjing. Oke, sambil menunggu Indominya. Gua mau cinta yang pasti, gak pasti? Enggak. Sambil menunggu Indominya matang, kita coba buka perlahan-lahan. Anjing, mentah-mentah semua pecah. Ntar sapuin ya. Oke. Ini. Kata gak? Iya. Udah, lu makan aja. Apa, lu makan aja nih? Lu makan aja. Keluar pecah lagi. Ya, ini kita bisa lihat sendiri. Hidungnya mulai mendidih. Indomie sudah mulai mendidih. Wih, gue basah. Gimana? Kecilin lah apinya. Oh, sudah matang ternyata. Sudah matang cepet banget. Dia mau cepet-cepet gue makan lagi. Kita mau makan mie. Jangan lupa kalian yang ingin request-request
challenge-challenge mau makan atau ngapain, coba ntar gue pikir dulu ya. Soalnya gue masih urat malu, gue masih ada aja. Nah ini yang gue suka sih, ini enak sumpah. Ini bagi yang gak tahu, ini adalah apa namanya? Cumi kering. Masuk sama makan sih. Nah ini yang paling enak. Kita bela-bela ya. Enak banget sih makannya. Ya kalian kalau demen saya tersisa kayak gini ya, makan-makan gini-ginian, jangan lupa di share, di komen, subscribe. Ini ada palanya lho. Ini palanya. Ini dulu-dulu hey. Ih, air ada atas-atas di mie anjing. Nah. Goblok. Nah terus ini gunanya, ini gunanya apa? Bruh. Oke ini kita campuran buat ini aja. Kita bakal potong-potong. Kita cocok, taruh. Gimana lu? Walaupun terlihat menyakitkan tapi enak ya pinnya. Kontol. Enak gue anjing, taruh cuci tangan dulu ya. A few moments later. Oke, saya sudah kembali. Dan kita bakal makan makanan ini. Ini adalah Indomie campur dengan balut ya. Bagi orang-orang biasa bilang sih balut. Ini balut itu adalah embrio ya. Embrio telur yang udah menetes. Jadi kayak masih ada anak gitu. Mantap. Kita langsung makan ya. Kita potong dulu ya. Ini gigi gue nih. Kita makan dari yang easy dulu. Ini easy nih. Ini kuningnya. Gue sering makan gini nih. Kuning-kuning ini enak sih. Jijik tetap aja anjing. Oke, suapan pertama. Mendingan enggak pakai mie anjing, sumpah. Mendingan enggak pakai mie. Nah, itulah kan gua bilang. Gak enak, ini enak, mie-nya jadi gak enak makannya. Enggak. Karena cuminya bahasa cuma ini ya? Yang cuma ini doang bikin gua nafsu. Ya ini gede banget. Guys kita bakal cut videonya aja ya, ini kasihan ayamnya. Kita bakal coba potong bagian yang putihnya ini. Lu lihat anjing. Ih anjing. Kalau misalnya sendiri ini masih ada bulu ya anjing. Nah, kita suapan kedua ya. Lumpah. Makan apa yang jijik gua. Nah, kita harus profesional. Profesional. Oke. Indomie embrio. Me. Oke. Kasihnya nanti. Goblok. Why are we still here? Just to suffer. Telan. Gua. Nah, cumi-cumi. Tolong aku cumi. Nah, udah.
Udah. Akhirnya kita sudah selesai di penghujung acara ya guys ya. Kata gua udah ngakuat makan aja. Udah tuh. Yang penting gua udah makan bagian ini ya guys ya. Yang ada bulu-bulunya sama palanya. Ini palanya yang liat palanya. Ya guys, jadi segitu ya videonya guys ya. Gua sudah menderita kayak ini. Ini udah jam berapa nih? Ini by the way gue recordnya malam ya guys ya, karena ini jualnya malam. Karena ini bisa dibilang wisatanya makanan gini ini bukanya biasanya malam. Dan malam-malam makan ginian anjingan kan. Kameramen gue mega kuat udah mau muntah itu. Kameramen gue sampai muntah anjing, siapa yang makan yang muntah anjing. Oke guys, segitu dulu video gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen untuk selanjutnya kalian mau minta challenge apa. Dan yang pastinya gue bakal usahain untuk saat ini, mulai saat ini rutin seminggu sekali mau video tentang challenge pun atau tentang game. Dan gue juga lagi record-record tentang PUBG sih. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.